It's okay. ada yang apa noni sudah, sudah. ya ya kalau kok kan masuk gitu sudah sudah Kupakan? sudah ah oh, sudah sudah kamu coba lihat dari luar kan? kan ada dari hp juga ya sudah ada semua kok belum kamu sudah ada email saya kok bikin loh, Kupu bikin tau bisa bisa sih apa e, nah, kok ada kamu ini gitu aja kita kok pakai dari luar sih Aku mau hmm. pulang, Pak. Lihat ya, ini salah. Ini. Ini oh, sama, ya. Itu pas mati itu radio. Kalau ada permintaan direkam, mau direkam, ya aja gitu, ya. <tuh> sore Bang Hendrik. Halo, sore Miss Savi. Suara saya terdengar kah? Oh, jelas. Oke, okay. ini, ini jelas ini. <tuh <tuh> Siap, siap. Halo, Noni. Selamat sore Noni. Selamat sore, selamat sore. Oke. apa kabar? Baik, Noni. Di mana nih? Di belakang, Dolok. Oh, di belakang, Dolok. Oh iya, oke. Okay. Eh, <tuh> uh, Miss Evi, saya kasih kos ya. Oke, okay, Bang. Entar, sebentar. ya. Mas <tuh> <tuh> Thank mm -hmm. mm -hmm.

saya buka buka kelas saja di radio ya di depan itu. Kalau yang mau bergabung, kalau tidak ada tidak ada data bisa pakai bisa pakai radio punya aja ya eh, apa internet. Anak iya iya. Meja begitu mereka bisa zoom langsung. Ya, ya bisa bisa bang. Bagaimana ya, bisa, bisa. Tunggu ini ya tunggu covidnya level 2 PTKM-nya. Ya kita sih sudah turun sekali. Pengennya sih saya ke ini ya, ke sana langsung mungkin. Kalau ada rezeki, kalau ada rezeki saya ke sana langsung terus ngajak bareng anak-anak terus siaran. Lucu Kali ya. ya. ya, gitu. Baik, selamat datang buat Ibu Ingrid Umbo. Ibu Ingrid ini dari Manado, Bang. Dari Sulawesi. Oh, gitu ya? Iya. Silahkan uh, di-rename dulu namanya, uh, cari <tuk> bagian, di bagian bawah Zoom-nya itu ada participants, kemudian itu di-klik, lalu klik more, setelah itu klik rename, lalu ketik nama wilayah, uh, underscore, baru nama anaknya. <tuk> Jadi nanti kami gampang tahu. <tuk> hmm.

Evi, kita sudah bisa mulai ya. Oke, baik Bang. <tuh> Ini juga sudah di, di streaming ya. selamat sore dan selamat malam untuk semuanya di mana saja berada mendengarkan siaran radio Mix FM sore ini di hari Sabtu edisi 16 Oktober 2021 dan spesial acara tiap Sabtu jam 5 jam 6 sore dulu kemudian sekarang kita bergeser ke jam 5 sore kita punya acara khusus belajar bahasa Inggris untuk anak SD SMP kalau kelas besar juga mau belajar boleh kelas kecil juga mau belajar boleh ya Silakan saja. Kalau dulu-dulunya kita hanya siaran radio, kemudian di streaming, kemudian bisa YouTube, hari ini kita sudah mulai pakai Zoom. Jadi, eh, kalau anak-anak mau eh, berinteraksi langsung dengan ibu gurunya, dengan ibu Miss Evi, silakan saja. Sebentar, kalau bergabung di Zoom, bisa langsung lihat, bisa langsung tanya gitu ya. Eh, saya langsung menyapa dulu untuk sore ini ya, dengan ibu guru, ibu Miss Evi. Selamat sore, Miss Evi. Selamat sore, Bang Hendrik. Selamat sore, anak-anak. Good afternoon, uh, everyone. Fine. Good. <laughs> Halo, Immanuel. Kali Immanuel yes, ya? <laughs> uh, Selamat sore ya, ada yang bergabung di Zoom, rame nih. Eh? Sorry, ada Esi. Kemudian ada siapa lagi? Yuni. Eh, uh, kamu ini Sarah? Ya, ada dari Manado. Ada. Dari bisa. Tambola ke, ini Anastasia Laras dari Malinau, Kalimantan Utara nih Bang. Wah, 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 kok tambah banyak ya. <laughs> Terima kasih Miss Evi. Waduh ini jadi kesempatan belajar ya. Bukan apa-apa pendengar, kita biar di kampung ya, kita ikut belajar juga ya. Noni, selamat sore ya. Uh, kita ikut juga sedikit tren uh, IT-nya dan uh, untuk mengatasi jarak dan segala macam, bisa begini kita pakai. Jadi... Siaran ini, Miss Evi, bisa didengar di Radio Max FM. Jadi tidak perlu pakai data, dengar aja Max FM yang bisa tangkap radio sejauh mungkin. Ya, kemudian kalau mau di zoom bisa. Ini sudah dua kanal nih. Kalau mau dengar streaming, silakan audio saja cukup YouTube, bisa. Ya, ya dinggungi bisa dengar. Ya, ya bisa ya. dimanalah? Pokoknya ada sinyal. Kemudian YouTube juga. Berarti empat empat kanal. Ya kita usaha dengan begitu makin banyak anak-anak yang bisa ikut belajar. Dan ini saya kira, terima kasih Miss Evi, investasi besar yang Miss Evi lakukan membantu kami, anak-anak kami untuk belajar bersama-sama. Dan ini mahal, ini mahal. <laughs> investasi cukup besar dan saya senang bisa bersama-sama Miss Evi melakukan ini di Radio Max FM untuk anak-anak kita sehingga saya selalu bersemangat menjelang Sabtu, tidak pergi-pergi nih. <laughs> bisa <laughs> <Miss laughs> itu juga kan, satu tidak pergi-pergi gitu. Ya, iya, iya. <laughs> ya, kita akan segera mulai hari ini untuk anak-anak ya. Sekali lagi, oh ya, saya sampaikan dulu nih, untuk yang di rumah, kalau anda penasaran ini benar tidak dorong omong ini di zoom, benar ini kita bukan bukan kaleng-kaleng lah. <laughs> bisa gabung ya, kalau mau gabung silakan <laughs> dengan Miss Evi langsung live ya. Bisa di zoom meeting kita. ID Zoom tadi coba saya lihat ya. Biar saya sampaikan ulang untuk pendengar ya. Untuk ID-nya, anak-anak bisa lihat ya. Untuk ID-nya 6851 -28 -oh, 48, Apa tidak keliru ya? Benar ya? 973 68512848 dengan passcode-nya Max... Perlu besar, silakan Anda bisa langsung terkoneksi dengan uh, narasumbernya, dengan gurunya, dengan Miss Evi yang akan segera memulainya. acara kita sore hari ini, saya langsung persilakan, Miss Evi, untuk memulai sekolah di radio. Baik, Bang Henry. Jadi, se uh, sebelumnya saya mau ini ya, uh, kemarin itu saya ada baca artikel di websitenya Max jadi ada satu artikel yang menarik perhatian saya. Uh, waktu itu kalau nggak salah siaran langsungnya Ibu Bupati ya, yang uh, mengatakan bahwa Sumba itu yeah. akan bersiap-siap yeah. menjadi salah satu destinasi wilayah internasional nih bang kak, nggak main-main. Ya, yeah. 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 Karena memang Sumba dah, udah mulai terdengar namanya di luar negeri bahwa nih uh, tempat liburan yang 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 asik gitu ya, pantainya yeah. juga bagus dan segala macam. Nah, kebayang bahwasanya kalau misalnya Sumba nanti dipersiapkan untuk menjadi salah satu destinasi wisata, wisata internasional. Tentunya akan butuh banyak human resources, atau sumber daya manusia. Nah, bayangkan kalau misalnya uh, ini, nih, anak-anak kita yang sekarang belajar bahasa Inggris, kemudian nanti lima tahun lagi, ketika semua infrastrukturnya sudah siap, kemudian anak-anak iya. iya. yang jago bahasa Inggris, kan kita jadi lebih siap, ya, Bang? Ya, betul-betul. Nah, betul, uh, betul. dengan uh, rencananya, Ibu Bupati, mudah-mudahan akan lebih banyak anak-anak Sumba Timur yang belajar bersama dengan kita, sehingga nantinya mungkin lima tahun ke depan udah mulai kelihatan nih produk-produk. Max FM siaran bahasa Inggris ya, anak-anaknya nanti kalau jadi jago bahasa Inggris kan ya, harapan kita ya Bang. Iya, yeah, iya. Yeah. Terima kasih, Miss Evi. Baik, baik. Anak-anak kita mulai ya. Uh, so, today is our 27th class uh, that is being broadcasted in Max FM Radio on October 16th, 2021. Um, and this is being broadcasted as well in Radio Max FM ninety six point nine, Wayanapu, Sumba Timur. And our topic today will be uh, let's be energy friendly. Energy friendly, to kalau diterjemahkan uh, kurang lebih hemat energi ya. Uh, this book is published by 2016 Unite for Literacy. Uh, ini salah satu website di America Judulnya tentang uh, let's be energy friendly, gitu ya. Baik, kita mulai anak-anak ya. Siapkan pena dan pensil, uh, pena atau pensil dan bukunya buat nanti nyatet-nyatet vocabulary. Alright, alright, let's go on to our first slide. So, uh, in today's story, we will be discussing about energy. Di cerita kita hari ini kita mau mendiskusikan tentang energi. So, um, energy is the thing that enables us to do our daily life easier. So the energy that we use almost every time in our daily life is electricity. Jadi uh, energi itu sebenarnya adalah uh, suatu hal yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah ketika kita melakukan semua hal ya di setiap saat. Dan energi yang biasa kita gunakan setiap hari, setiap waktu itu di di kehidupan sehari-hari kita adalah listrik. So for example during hot days we are using electrical fan uh, to keep us cool. Jadi misalnya kalau kita lagi hari-hari panas nih seperti sekarang ya di Jakarta juga lagi panas, aku juga katanya lagi panas ya. Terus kita mendinginkan diri dengan menggunakan kipas angin listrik. Gitu. Uh, and then we also use electric lamp at night to enable us uh, uh, to enable us seeing things uh, better. Jadi malam hari kita juga pakai listrik dengan menggunakan lampu listrik kita jadi bisa melihat dengan lebih baik ya kalau malam. Bayangkan kalau tidak ada lampu listrik, malam-malam kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi, penting banget ya listrik itu buat kehidupan kita. So, uh, before we start our session for today, as usual, I will have a question for you guys to answer. Jadi, uh, Miss Evi punya pertanyaan buat Ananda semua di rumah. Nanti, siap-siap silahkan catat pertanyaan dan juga uh, nomor telepon di mana Ananda semua nanti bisa kirim responnya. Jadi pertanyaan ini, Sefi adalah silakan dicatat ya. Do you have electricity at home? Or do you use electricity at home? Apakah kalian punya atau menggunakan listrik di rumah? For what do you usually use electricity for? For what do you usually use electricity for? Untuk apa sih biasanya kamu menggunakan listrik? Jadi pertanyaannya ada dua. Apakah anda di rumah punya listrik? Pertanyaan kedua, untuk apa biasanya kamu menggunakan listrik? Do you use electricity at home? And for what do you usually use electricity for? So you can share your answer by responding to the question by sending us text messages via WhatsApp or SMS to us the real. semua dapat bagi jawabannya dengan merespon pertanyaan dengan cara mengirimkan pesan singkat via WA atau SMS kepada kami di radio. Please send us your response in this format. Silakan isi respon Anda semua dengan format sebagai berikut ya. First, name, and then class, your school, and the region you live in. Jadi nama, kelas, nama sekolah, lalu nama daerah di mana Anda tinggal. Contohnya seperti ini. Yuditari, kelas 6, SDN Palindi, Sumba Timur. Jawabannya, saya menggunakan listrik untuk mengecas HP atau menonton televisi. Seperti itu ya, Nanda. Semua ya, silakan dicatat pertanyaannya: "Do you use electricity at home? For what do you usually use electricity for?" Jadi, contoh cara menjawabnya adalah, misalnya, "Yuditari, kelas 6, SDN Palindi, Sumba Timur." Saya menggunakan listrik untuk mengecas HP atau menonton televisi. Nah. Kalau Anda sudah dapat jawabannya, ini uh, Bang Hendrik. Mister Hendrik akan menginformasikan kepada Anda semua di rumah, kemana Anda ya. bisa mengirimkan responnya. Silakan, Bang Hai. Hendrik. Terima kasih, Miss Evi Anak Anakku yang mau kirim jawaban lewat SMS. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat chatting room juga bisa ya. di Zoom ya. Kalau lewat SMS dan WhatsApp di nomornya, 082247035381. Sekali lagi ya nomor SMS dan WA 0822 4703 5381. Itu bisa nomor untuk kirim SMS, untuk kirim WA jawaban. Kalau juga mau ngobrol dengan Miss Evi, boleh ya, silakan saja. Boleh telepon di nomor itu juga tadi 0822 Atau untuk anak-anak yang bergabung di Zoom meeting ini bisa langsung sebentar angkat tangan, Uh, atau di ruang chatnya mau kasih tahu, Bisevi saya mau ngobrol atau mau ngomong langsung boleh ya, silakan saja ya untuk uh, boleh uh, menggunakan semua uh, fasilitas yang ada untuk berkomunikasi ya bisa di chat, silakan untuk yang ada di chat di Zoom mau bergabung boleh, silakan silakan Bisevi, dilanjut. Oke okay, Bang Henry. jadi silakan dijawab pertanyaannya ya, misalnya tadi contoh jawabannya Yuditari kelas 6, SDN Palindi Sumba Timur. Contoh jawabannya, saya menggunakan listrik untuk mengecas HP dan juga menonton televisi. Ditunggu ya, bisa ditunggu ya. Alright, so this evening I will be reading a book called Let's Be Energy Friendly. Petang hari ini Miss Sevi akan membacakan sebuah buku berjudul Ayo Kita Bijak Menggunakan Energi. Jadi buku ini ditulis oleh James Shelton. Dan semua foto-foto yang ada di buku ini itu diambil oleh Ryan Good, uh, publishernya atau di-publish atau diterbitkan oleh uh, 2016 Unite for Literacy. So, this book, develop, uh, this book is developed by energy providers of Southern California. Buku ini uh, dibuat oleh semua energy provider atau semua perusahaan uh, listrik yang ada di Southern atau wilayah Selatan California. Lalu buku ini juga disupp disupport oleh wali kota, Wali Kota Los Angeles di Amerika Serikat ya. Kita siap-siap yuk. Alright, so here on your screen you can see a picture of electric fan. You can also see a picture of washing machine, electric lamp, and handphone. So all of these things makes our lives easier. Jadi kalau anda bergabung di Zoom atau di uh, YouTube streaming online. Jadi di layarnya ananda semua itu akan terlihat gambar kipas angin listrik. Lalu ada juga gambar uh, mesin cuci, mesin pencuci pakaian. Lalu ada juga gambar lampu listrik atau bohlam-lampu yang sedang menyala. Lalu juga ada gambar HP yang sedang dicas. Nah, uh, listrik uh, apa namanya? Uh, electric fan atau kipas angin listrik, kemudian mesin cuci, lampu listrik, handphone. Semua benda-benda itu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. So for example, in a hot day, we can use fan to keep us cool. Kalau panas, kita pakai kipas angin listrik, lalu uh, kita jadi dingin kembali, jadi sejuk. Hidup kita jadi mudah, kan? Also, if we use washing machine, uh, then it will be easier for us to do the work. Jadi kalau misalnya kita punya mesin cuci, uh, kita nggak usah capek-capek pakai tangan nyuci. Nah, itu membuat hidup kita jadi lebih mudah, kan? Jadi lebih... Tenaganya jadi lebih berkurang untuk mencuci. Uh, when we use electric lamp, for example, it is easier for us to read at night. We no longer need to pump, uh, you know, kerosin lamp, for example. Jadi kalau malam-malam kalau dulu zaman masih kecil mau baca buku di kampung itu harus pompa uh, lampu petromax. Nah sekarang sudah ada listrik, nggak perlu lagi pompa-pompa lampu ya. Jadi sudah tinggal cetek aja lampunya nyala. Hidup kita jadi lebih mudah. Also handphone, handphone uh, ya yeah, we 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 always in need for handphone, uh, uh, especially this uh, couple of five years ya. Jadi lima tahun terakhir atau atau sepuluh tahun uh, terakhir kita kayaknya kayaknya udah uh, penting banget lah handphone kita ya. Apalagi sekarang di masa pandemi anak-anak sekolah juga pakai handphone dan seterusnya. Nah ini membuat kita juga jadi lebih mudah menghubungi orang, belajar tuh bisa pakai handphone. Nah semua hal ini perlu yang namanya listrik tentunya ya. Kita pindah yuk ke slide berikutnya. Nah, all of those things need electricity to work. Semua benda-benda yang membuat hidup kita lebih mudah itu perlu listrik untuk bisa bekerja. And electricity is made in power plants. Dan listrik ini biasanya dibuat atau di generate di perusahaan pembangkit listrik. Ya. Jadi di mana perusahaan uh, uh, di mana listrik itu dibuat? Nah kalau di kita biasanya di PLN ya, di pembangkit listrik tenaga air misalnya atau pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik tenaga diesel. Nah kalau di bahasa Inggris kita menyebutnya power plant. Apa kita sebut? Ya kita sebutnya power plant. Alright, so these are the picture of power plants. Nah kalau anda bergabung di YouTube atau bergabung di Zoom, anda bisa melihat ada gambar power plant atau pembangkit listrik. Nah ini yang ada di gambar adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Kalau so, uh, coal power plant uses coal, coal power plant uses coal. Jadi pembangkit listrik tenaga batu bara itu membutuhkan batu bara. Nah batu bara ini adalah salah satu jenis fossil fuel atau apa bahan bakar yang harus digali dari dalam bumi ya, yang merupakan uh, salah satu jenis fossil fuel, atau bahan bakar fosil. And the other picture, you can see a diesel power plant. Di gambar satunya lagi, anda bisa melihat gambar uh, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, diesel ini juga digerakkan oleh apa ya, bahan bakar yang namanya solar kalau di Indonesia ya. Uh, either bio solar atau apa Nah, uh, Diesel power plant ini menggunakan bahan bakar fosil juga untuk bisa bekerja dan kemudian menggenerate listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga diesel, itu memerlukan fossil fuel. So, power plant like coal power plant, or diesel power plant they all need fossil fuel to be able to produce electricity semuanya butuh fossil fuel so the more we use electricity the more coal and other fossil fuel will be used to generate electricity semakin banyak kita menggunakan listrik maka akan semakin banyak batu bara atau bahan bakar fosil lainnya yang yang diperlukan supaya mereka bisa membuat listrik contoh fossil fuel itu kayak coal batu bara Oil, minyak bumi, natural gas atau gas alam, yeah. those are fossil fuel. Nah itu semua adalah fossil fuel ya. Yeah? So the more we use electricity, the more coal and other fossil fuel will be used to generate electricity. Semakin banyak kita menggunakan listrik, akan semakin banyak kita memerlukan fossil fuel. So sooner or later we will be running out of coal and fossil fuel supply. Soon or later we will be running out of coal and fossil fuel supply. Semakin banyak kita menggunakan listrik, semakin banyak pula batu bara atau bahan bakar fosil lain yang diperlukan untuk membuat listrik. Nah, lama kelamaan, kalau batu bara diambil, digali dari tanah, kalau minyak digali dari dalam bumi, kalau gas alam terus digali untuk produksi listrik, lama-lama apa yang akan terjadi kalau semuanya diambil? Iya, lama-lama akan apa? Habis, betul sekali. Fossil fuel itu bisa habis kalau diambil lama-lama, gitu ya. So how can we save fossil fuel? Bagaimana caranya kita bisa menghemat bahan bakar fosil? How can we save fossil fuel? Bagaimana caranya kita bisa menghemat bahan bakar fosil? So one of the way to save fossil fuel is by using alternative in, uh, energy source. Ya, jadi kita bisa menghemat dengan cara menggunakan Sumber energi alternatif yang disebut dengan renewable energy atau energi terbarukan, ya. Nah, contohnya ini yang bisa Anda semua lihat, ya. Bisa Anda semua lihat, mungkin Bang Hendrik bisa bantu uh, menjelaskan kepada saya. Ini uh, saya ada tulis di sini bahwa istimewanya dari pompa ini dia nggak pakai fosil fuel, nih, Bang. Boleh jelasin sebentar, mungkin Bang Hendrik cara kerjanya si pompa ini biar anak-anak tahu kenapa pompa ini istimewa. Silahkan, Bang Hendrik. Ya ini namanya pompa barsa ya barsa itu nama dari Nepal ya ada penemu salah satu co-foundernya dari Nepal dan menemukan namanya barsa barsa itu berarti hujan jadi dengan pompa ini mereka ingin berikan hujan sepanjang tahun kan ah. kita biasanya kan hanya musim kering saja kan Tan, eh, musim hujan saja tanam musim kering tidak tapi kalau ada ini pompa kan dia bisa dipakai sehari 24 jam, satu bulan setiap hari gitu ya, tidak ada matinya. Dan e, pompa ini hanya menggunakan kuat arus air untuk memutar e, oh, badan tidak pakai pompa listrik ini. ya, Bang, Dan ya? tidak pakai listrik sama sekali tidak pakai listrik dan sehari bisa pompa bisa sampai dengan 40 ribu liter air 40 kubik ya bisa sampai 40 kubik kalau yang pengalaman kami pakai di Wengapu antara 17 kubik sampai 26 kubik ya. Nah, liter atau 15.000 sampai 26.000 liter. Jadi kira -kira. ya tanpa sama sekali tanpa menggunakan BBM fosil. Jadi tidak gunakan bensin, solar, tidak. Jadi hanya air saja, kekuatannya air. Jadi itu yang jadikan dia bisa memompa air. Baik, terima kasih Bang Hendrik. Nah, anak-anak itu yang disebut dengan renewable energy. Renew itu artinya memperbaharui, able itu artinya bisa. Jadi bisa memperbaharui sendiri karena air tidak akan pernah habis nih kalau di sungai ini ya. Jadi air ini kemudian menggerakkan si pompanya. Jadi pompanya bisa menyedot air dari sungai biasanya perlu energi fosil atau listrik nah tapi dia menggunakan air sendiri. Jadinya dia tidak perlu listrik. Nah, ini yang disebut dengan renewable energy anak-anak ya. Renewable energy adalah energi terbarukan yang 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 tidak perlu fossil fuel. Terima kasih Bang Hendrik penjelasannya. Kita lanjut ya anak-anak ya. So is there any other way uh, to save our fossil fuel? Apakah ada cara lain supaya kita bisa menghemat penggunaan fossil fuel kita? Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menggunakan listrik secara hemat gitu ya. Save electricity. Gunakan listrik secara hemat. Kalau kita hemat listrik, maka produksi listrik di power plant juga akan berkurang. Kalau produksi listrik di power plant berkurang, maka orang akan makin sedikit ngambil fossil fuel dari dalam bumi. Nanti insya Allah, jadi uh, fossil fuelnya akan sedikit lebih hemat. Kita punya waktu lebih lama untuk bisa menggunakan fossil fuel. Jadi ini pentingnya ya anak-anak semua ya. So this is uh, the importance of us saving electricity at home. Jadi ini uh, penting ya kita menggunakan uh, listrik dengan hemat. All right, let's start. So, the book that I will be reading this evening will be discussing uh, ways we can save the energy. Buku yang akan saya baca petang hari ini akan mendiskusikan apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi dalam hal ini energi listrik. Ya, yeah, Miss Evi. Ya silakan bang. Sudah ada uh, WA juga sudah ada jawaban di chatting room ya. Oh iya silakan bang. Dari Mutiara kelas 7 SMP San Jose Tambolaka. Uh, oh dari Sumba Barat Daya. Halo ya, Mutiara. Uh, saya menggunakan listrik untuk setrika pakaian. Oke okay, betul. Uh, I use electric to iron clothes gitu, ya. Mm -hmm. Kemudian, ada lagi WA yang sudah masuk. Ini uh, sebentar, ada dari Yuni Sara. Oke, okay. SMA Kristen Payeti. Ya, saya menggunakan listrik di rumah, kegunaan listrik di rumah yaitu sebagai sumber penerangan. Oke, okay. ya. thank you, Sarah. Dan ya. Mutiara, ada satu lagi, Miss Evi. Oh, saya ya, mau Sarah, kirim, ya. kirim suara ini biar Miss Evi juga dengar, ya. Okay, Ada okay. yang kirim suara lagi dengar acara ini dan mengirim ke WA Max FM. Berikut. Oh, oh sebentar, sebentar Miss Effie, Saya ulangi ya. Oke. Okay. Uh, uh, oke, okay, sebentar saya ulangi. Ya. Uh Apa -huh. I, I know this, I know this voice. Okay. Hi gustav Do you use electricity at home? Yeah. yeah. Yeah? Yeah. For what? For watching TV. For watching TV. Oh. Oh uh, <laughs> uh, yeah. What do you use electricity for? Can we oh maybe we can use electricity for what? Charging your cell phone. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, I know that voice. Hi, Gesang. How are you? It's great to be able to hear yeah. your voice. So you use yeah. electricity to to watch television and also charging yeah. your your handphone. Yeah. Thank you, Gesang. Yeah. Right. <laughs> silakan ya. Kalau ada dari rumah juga mau rekam suara, kemudian kirim biasa kirim ke WMXFM. Nanti kita. posting dan saya yakin bisa video juga pasti akan senang dengar ada anak-anak ya, yang -anak ya. sama-sama senang dengar ya. Hechang <laughs> ya. Silakan Ehchang ini baru usia 3 tahun loh. 3 tahun, tahun ya. bulan Desember ya. Luar biasa. Silakan, Javi. <laughs> ya. <laughs> Oke, okay, baik. Alright. right. So, uh, the book I will be reading today is called Let's Be Energy Friendly by James Shelton and all the photographs in this book uh, are taken by Ryan Good. And this book is published by Energy Providers of Southern California and published by uh, Unite for Literacy. Jadi, buku ini berjudul "Let's Be Energy Friendly". Mari kita hemat energi. Buku ini ditulis oleh James Shelton, dan uh, semua foto yang ada di dalam buku ini diambil oleh Ryan Good. Buku ini diterbitkan oleh uh, Energy Provider dari California Selatan, uh, dan ada di websitenya Unite for Literacy. Dan buku ini juga diterbitkan atas support dari wali kotanya uh, Los Angeles, Eric Garcetti. Alright, so as usual guys, before I start reading the storybook, we will be practicing on how to pronounce several words that you will hear later on in the story. Jadi seperti biasa, sebelum Miss membacakan buku ceritanya, kita akan sama-sama berlatih bagaimana mengucapkan beberapa kata yang nantinya Anda akan semua dengar di, di dalam ceritanya. I will pronounce a word and then I will need your help to repeat the word on your own. Jadi Miss Evie akan mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Nanti Miss Evie akan membutuhkan bantuan kalian untuk mengucapkan kembali kata-kata yang Miss Evie ucapkan. Kalian ucapkan uh, juga di rumah masing-masing ya. Alright. So, after repeating the words in English, you guys can prepare your pen or pencil and a notebook. For you guys to write the spelling of the words. Jadi setelah mengulang kembali pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris, ananda semua di rumah dapat menyiapkan pena atau pensil dan juga kertas atau buku catatan untuk mencatat ejaan dari kata-kata tersebut. Are you guys ready ya? Apakah kalian semua sudah siap? Oke, okay, kalau sudah siap kita mulai ya. So this is the first word. Ini adalah kata pertama. Energy. Sudah diulang yang ikut di zoom juga boleh ya, mengucapkan kembali kata-katanya, tapi mikrofon dan kameranya boleh dimatikan. Jadi untuk menjaga uh, ini ya privasinya anda semua di rumah, uh, uh, anda tidak diperkenankan untuk menyalakan kamera, K tapi kalau mikrofon boleh nanti ya. Oke, okay, the first word, please repeat after me. Kata pertama, silakan ulangi selamat evi ya. Energy, 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 energy. Very good. Oke, okay. energy artinya energi atau daya atau kekuatan ya. Oke, okay, now the second word, second word itu adalah electricity. Electricity. Jika diucapkan sendiri. Very good. Jika diucapkan secara lambat, maka bunyinya akan seperti ini. E i -si Penekannya di, 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 suku kata pertama, electricity. 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 kita ulang yuk. Satu, dua, tiga, go. Ayo silakan ulang. Electricity. Electricity. Very good. So electricity artinya listrik dalam bahasa Indonesia ya. Now the third word. This is an adjective, kata ketiga, hot. 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 Very good. Oke, okay, kita ulang dari pertama ya. Panas. Kata iya, hot itu artinya panas betul sekali. Okay, kata pertama, energy. 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 Oke. Okay. Energy. Ejaan dari kata energi adalah sebagai berikut. Silakan siap-siap pena dan kertas. A e, N A e, R G Y dibaca siap-siap diulang ya energy. energy 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 artinya artinya energi daya atau kekuatan ya alright kata kedua Kata kedua ya siap-siap kertas dan uh, penanya. Kata kedua electricity. Hmm. Ini kayaknya ada yang device-nya berdekatan. Ada dua ada dua device berdekatan biasanya mendengung. Oke kita ulang ya. Uh, boleh dimatikan mikrofonnya. Anda semua di rumah eh, yang ada di zoom boleh dimatikan mikrofonnya. Anda semua boleh mengulang dalam mikrofon keadaan mati ya. Electricity, electricity. Silakan ejaannya ditulis, misalkan bacakan ejaannya ya. E L E C T R I C I T Y. Dibaca electricity. Electricity. Alright, sekarang kata ketiga, siap-siap ya. Hot. Hot. Artinya panas. Ejaannya H O T dibaca hot. Oke, sekarang kita akan ulangi lagi dari kata pertama sampai ketiga ya. We are going to repeat word number one until word number three. I'm going to pronounce the words twice and please repeat after me. Saya akan membacakan setiap kata sebanyak dua kali. Nanti anda semua bisa mengulang kembali di rumah masing-masing ya. Oke, okay, yang di Zoom boleh ikutan mengulang tapi mikrofonnya dimatikan. Energy energy Artinya energi, daya atau kekuatan. Electricity electricity Artinya listrik. Hot hot Artinya panas. Alright, now we are going to move on to word number four. Word number four, cold. Diulangi di rumah masing-masing ya, cold, cold artinya dingin. Ejaannya, c o l d. Dibaca, cold, cold. Saya ulang ejaannya ya, C O L D dibaca cold, cold artinya dingin. Alright sekarang kata kelima kata kelima apa ya? Oke okay, kata kelima neighborhood, neighborhood sekali lagi kita ulang kalau diucapkan secara lambat bunyinya akan seperti ini, neighborhood 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 artinya lingkungan rumah kita dan para tetangga neighborhood ejaannya siap-siap silahkan uh, siapkan pena dan kertas n e i g h sorry Iya kurang H ini neighborhood n e i g h b o u r h o o d dibaca neighborhood sekali ya, lagi diulang neighborhood ejaannya eh, saya ulang ya n e i g h b o u r h o o d dibaca neighborhood neighborhood artinya lingkungan rumah kita dan para tetangga. Oke. Sekarang kita lanjut ke kata ke-6. Comfortable. Comfortable. kayak lagi diulang comfortable 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 sekali lagi yuk comfortable comfortable artinya nyaman ejaannya c o m f o r t a b l e dibaca comfortable. Comfortable. Artinya nyaman. Alright, now I am going to reread word number four until word number six. Miss Evie akan membacakan ulang kata keempat sampai dengan kata keenam. I will read the words twice. Saya akan membacakan semua kata-katanya sebanyak dua kali. Please repeat after me at home. Silakan ulangi setelah saya. Are you guys ready yet? Sudah siap? Oke. Okay. Cold. Cold. Comfortable. Comfortable. Nyaman. Neighborhood. Neighborhood. Lingkungan rumah kita dan para tetangga. Sekarang kata ke tujuh ya. Thermostat. 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 Nah ini ada huruf T sama H, berarti pengucapannya lidahnya itu seperti terselip di antara gigi bawah dan gigi atas, kayak gini. Thermostat. Yang di zoom mungkin bisa lihat wajahnya Miss Evie, kelihatan ya. Lidahnya diselipkan di antara gigi bawah dan gigi atas, kayak gini. Thermostat. Thermostat. Artinya pengatur suhu ruangan yang biasa ditempel di dinding. Nah pengatur suhu ruangan ini bisa mengatur ruangan jadi hangat atau dingin ya. Ada mesinnya juga di luarnya. Thermostat. <kuh> Kita ulang sekali lagi yuk. Thermostat. Ejaannya T H E R M O S T A T. Dibaca thermostat. Thermostat. Oke. Okay. Kita lihat lagi ya. Oke, kita ulang lagi yuk ejaannya. ada semua di rumah diulang juga ya katanya ya. Kayak gini. Thermostat. Thermostat. Tulisannya atau ejaannya? T H A R M O S T A T. Dibaca Thermostat thermostat. Sekarang kata ke-8. Ah, ada yang tahu ini benda apa? Ya, kalau panas biasa kita nyalain ini kalau ada di rumah atau di gedung-gedung kantor biasanya ya, kita menyebutnya dengan air conditioner. Air conditioner. Jika diucapkan secara lambat, maka bunyinya akan seperti ini. Ini terdiri dari dua kata ya. Air conditioner. Conditioner air conditioner. Oke, lagi yuk kita ulang. Air conditioner. Oke, jangan ya, siap-siap. Silakan uh, siapkan pena dan kertas. Air. A I R. Dibaca air. Conditioner. C O N D I T -I -R. I O N A R. Dibaca conditioner. Oke lagi kita baca conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Artinya pendingin ruangan. Oke, saya ulang ejaannya ya. Siap-siap dicek -siap. lagi yang tadi sudah ditulis. Air conditioner. A I R. C O N D I T I O N A R dibaca air conditioner air conditioner alright next word number nine nah, ini mungkin yang belum uh, jarang ada ya mungkin di tempat kita ini karena bukunya ditulis di sana, jadi ada mesin ini, ada mesin pencuci piring. Ini seandainya ada mesin ini dan dijual murah, mungkin saya akan senang sekali karena nyuci piring tuh capek. Jadi ini ada mesin pencuci piring. Nah mesin pencuci piring ini bentuknya kayak rak piring, kemudian kayak rak piring terus dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jadi nanti apa? Nanti kayak ada yang nyemprotin sabunnya, lalu nyemprotin air panasnya sehingga nanti keluar-keluar itu piringnya sudah bersih, gitu ya. Oke, mesin pencuci piring dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan dishwasher. 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 Kita ulang sekali lagi yuk. Dishwasher. Very good. Sekali lagi ya. Dishwasher. Artinya mesin pencuci piring. Ejaannya siap-siap dicatat ya. D-I-S-H. W A S H A R dibaca dishwasher dishwasher Oke, saya ulang ejaannya ya. Kalian cek kembali apa yang tadi sudah ditulis. D I S H W A S H A R dibaca dishwasher Dishwasher very good. Nah, sekarang Miss Evie akan mengulang kata ketujuh, delapan, dan sembilan. I will be rereading Word number 7, 8, and 9. I will be reading the words twice. Saya akan membaca setiap katanya sebanyak dua kali. Please repeat after me at home. Silakan diulang di rumah masing-masing. Setelah Miss Evie ya, ayo guys, ready ya? Sudah siap. Alright, thermostat. Nah, kata-katanya, thermostat itu thermostat Th. Diawali dengan bunyi huruf T dan H. Nah, cara pengucapan yang betul adalah lidah kalian diletakkan ujung lidah bagian depan diletakkan di antara gigi depan atas, gigi depan bawah, tapi jangan sampai kegigit ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Thermostat. 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 Very good. Artinya alat pengatur suhu ruangan yang bisa mengatur ruangan jadi hangat atau dingin. Biasanya ini tertempel di tembok ya. Air conditioner. Air conditioner. Pendingin ruangan. Dishwasher. 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 Dish washer. Mesin pencuci piring. Alright. Yes, Sara. Sara ada angkat tangan? Sara mau coba baca kata dishwasher? <laughs> Oke, okay, tangannya udah diturunkan lagi. Alright. Nah, sekarang kata ke-10. Nah, kalau di di Amerika ada beberapa negara bagian di Amerika yang punya empat musim. Jadi ketika musim dingin, musim salju, itu dingin sekali ya, suhunya berada di bawah minus tiga mungkin ya. Nah, musim semi aja, waktu itu saya udah musim semi ke sana tuh masih minus tiga. Nah kalau musim dingin bisa bisa minus sembilan, ada yang minus sebelas kadang-kadang ya. Minus loh ini, jadi dingin sekali. Jadi kalau tidak pakai penghangat ruangan memang agak ini ya, bisa beku di dalam rumah. Nah ini ada pemanas ruangan. Nah, kalau pemanas ruangan mungkin di Indonesia nggak perlu, karena kita negara tropikal panas terus emang ya. Nah, kalau di negara empat musim biasanya ada alat yang namanya heater alatnya heater. Heater ini berfungsi untuk memanaskan ruangan supaya lebih nyaman orang di dalamnya kalau musim dingin tiba. Oke, kita baca sama-sama yuk. Heater. Heater. Jika diucapkan secara lambat maka bunyinya akan seperti ini. He ter. Heater. Ejaannya siap-siap tulis ya. H E A T E R. Dibaca heater. Heater. Artinya pemanas atau penghangat ruangan. Oke, saya ulang ejaannya ya. Siap-siap dicek kembali apa yang tadi sudah ditulis. Heater. Heater. Ejaannya H. E. A. T. E. R. Dibaca heater. Heater pemanas atau penghangat ruangan. Kata berikutnya adalah washing machine. Jika diucapkan secara lambat, bunyinya akan seperti ini. Washing. Washing. Machine. Machine. Washing machine. Sudah diulang di rumah? Kalau belum, yuk kita ulang sama-sama. Sekali lagi ya. Washing machine washing machine artinya mesin pencuci pakaian washing machine ejaannya siap-siap dicatat ya washing ini terdiri dari washing machine terdiri dari dua kata kata pertama itu washing ejaannya w a s h i n g kasih jarak sedikit machine M A C H I N A, -E. dibaca washing machine washing machine saya ulang ejaannya ya W A S H I N G kasih jarak M A C H I N A, -E. dibaca washing machine Alright, now let's repeat word number ten and 11. Kita ulang kata ke-10 dan 11 yuk. I will be reading the word twice and please repeat after me at home. Heater. Heater. Pemanas atau penghangat ruangan. Washing machine. Washing machine. Artinya mesin pencuci baju. Alright, now word number 12, kata ke-12. 12 13 14 ini ya. Long sleeves. Ini juga terdiri dari dua kata, artinya kaos lengan panjang atau baju lengan panjang. Long sleeves. Long sleeves. Oke, ejaannya L O N G. Dibaca long. Sleeves, S L A A V A S, sleeves, dibaca long sleeves, baju lengan panjang. Saya ulang ajaannya ya, L O N G, kasih jarak dikit, S L A A V -a -s. A S dibaca long sleeves. Oke lagi yuk kita ulang long sleeves. Alright, now word number 13 blinds. Blinds, blinds uh, kalau di bahasa Indonesia itu kray kray atau penutup jendela ya yang bisa di apa diputar-putar ditarik nanti dia nutupin jendela. Alright blinds, blinds atau krei atau penutup jendela. Ejaannya adalah B L I N D S. Dibaca blinds. Blinds. Sudah diulang belum apa yang saya ucapkan? Kalau belum kita ulangi yuk. Blinds. Blinds. Artinya krei atau penutup jendela. Alright. 11, 12, 13. Nah, word number 14. Ah, word number 14, laundry. Laundry. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama. Laundry. Laundry itu artinya cucian. Oke, ejaannya siap-siap catat ya. L A U N D R Y. Dibaca laundry. Ayo ulangi selama saya view. Laundry. Laundry artinya cucian. Saya ulangi ejaannya ya. L A U N D R Y. Laundry. Laundry artinya cucian. Oh, tadi Miss Evi belum kasih ejaan yang blinds ya. Kita ulang blinds ya. Blinds artinya cray atau penutup jendela. Ejaannya B L I N D S dibaca blinds. Blinds. Saya ulang ya ya. B L I N D S. Dibaca blinds. Blinds. All right, let's repeat word number 12, number 13 and word number 14. Kita ulangi kata-kata nomor 12, 13, 14 ya. I will be reading the word twice. Saya akan baca katanya dua kali. And please repeat after me at home. Ulangi lagi setelah saya ya di rumah masing-masing. Alright, long sleeves, long sleeves, baju lengan panjang. Blinds, blinds, penutup jendela. Laundry, laundry, cucian. Alright. Nah sekarang kata kelima belas. Bright drying, drying clothes mengeringkan cucian. Ejaannya ini terdiri dari dua kata, ya: drying (D R Y i N G), drying (clothes). Clothes, 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 C L O T H A -E S clothes drying clothes drying clothes Next kata berikutnya adalah warm warm artinya hangat Ejaannya W A R M W A R M Dibaca warm warm, hangat. Oke, kita ulang ya. Drying clothes. Drying clothes, mengeringkan cucian dengan cara dijemur, namanya drying clothes. Ejaannya D R Y I N G. C L O T H A S. Dibaca drying clothes. Warm W A R M dibaca warm artinya hangat. Oke, kita ulang ya, "I will be reading the word twice. Please repeat after me." Are you guys ready ya? Yeah? Drying clothes, drying clothes, mengeringkan cucian. Warm, warm, hangat. Alright, kita ulang kata-katanya dari pertama ya. Saya hanya akan membaca katanya sebanyak satu kali saja. Kalian ikuti di rumah masing-masing. Siap? Energy, electricity, hot, cold, neighborhood, comfortable, thermostat, air conditioner, dishwasher, heater, washing machine. Long sleeves, blinds, laundry, drying clothes, warm. All right let us read the book now. Pertama, Miss Effie akan membacakan uh, semua ceritanya dalam bahasa Inggris dulu sampai selesai. Baru terjemahannya akan Miss Effie bacakan. Setelah Miss Effie selesai membacakan dalam bahasa Inggris, ya, ya selama ya. Miss Effie. Oh ya, silakan ya. bang Henry. Ya, Miss Effi, ini sudah hampir satu jam. Miss Effi ngobrol terus ya. Uh -huh. Istirahat dulu ya, boleh ya? Boleh, boleh, silakan <laughs> ya, bang. Ya, jadi bisa minum sedikit. Kasihan <laughs> ini sudah hampir satu jam ya. Nah, di rumah juga boleh ya, silakan. Istirahat dulu. Okay. Kita putar lagu dan ada beberapa pesan ya. Setelah itu kita kembali ya, paling ya lima menit lah. Lima ya. menit, oke. Okay. Nah. Baik, kita Akhir. jeda pendengar ya. Kita jeda dulu lima menit paling dengan lagu dan juga pesan-pesan yang akan lewat nanti ya. Terima kasih sudah mendengarkan Max FM. Izin ambil air sebentar ya, Bang ya. beberapa beberapa hari ini di grup ibu-ibu dong ada bak omong tentang vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui. Ai ternyata ibu hamil dan ibu menyusui dong banyak yang belum divaksinasi. karena Kenapa bisa begitu eh? Kan ibu hamil dan menyusui sudah bisa mendapat vaksinasi toh? Itu su, alasannya ada yang takut lah, yang katanya belum bisa dapat lah. Ibu hamil dan ibu menyusui sekarang sudah bisa dapat suntikan vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan juga sudah menyatakan vaksinasi COVID-19 aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi papa tidak perlu cemas namanya. Masih banyak yang takut. Dong. Yang paling penting kasih informasi yang benar ke tenaga medis petugas vaksinasi saat dilakukan screening. Informasi inilah yang kemudian menentukan. Ibu hamil atau menyusui sudah bisa atau belum boleh mendapat vaksin. Oh, begitu ya, eh, Papa. Mama mau pilih vaksinasi sama-sama dengan ibu-ibu hamil dan menyusui teman-temannya Mama atau Papa yang antar ya? Eh? Papa, Su, yang antar. Oh. Vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui dapat mengurangi risiko kematian bayi secara signifikan dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi risiko penularan COVID-19. Daftarkan diri Anda dan datanglah ke tempat vaksinasi terdekat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Warga anda. Baik pendengar, selamat sore dan salam saja kita kembali di ruang uh, zoom dan di siaran live ya belajar bahasa Inggris uh, untuk uh, hari ini ya bersama ibu guru Miss Evi belajar tentang hemat energi ya dan tadi sudah dimulai kalau uh, ada yang mau kirim jawaban atau mungkin mau tanya langsung dengan Miss Evi atau mau ngobrol bisa langsung saya kira ya bisa langsung di live chat ya kalau uh, oke okay, selamat sore untuk yang ada di live chat ada Kalista ada uh, Mutiara dari Tambolaka kemudian ada Yunisara ya tadi ada dari Manado ya. Selamat sore saja ya kalau mau bergabung silakan. Kita bisa langsung di Zoom, di Evi atau bisa mendengarkan via eh, YouTube Max FM bisa ya di Max FM BGP ya. Bisa bergabung di situ dan eh, kalau ada komentar atau ada kabar silakan ya. Saya kembali eh, ke Miss Evi. Silakan Miss Evi. Oke, okay, Bang Hendrik, kita anak anak kita mulai baca ceritanya ya. Miss Eva akan membacakan ceritanya keseluruhannya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, baru nanti terjemahannya akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Alright. Let's be energy friendly by James Shelton, photographs by Ryan Good, published by uh, Energy Providers of Southern California, published by uh, and available at the website of Unite for Literacy. And uh, this book is uh, published with the support of Office of Los Angeles Mayor Eric Garcetti. Buku ini judulnya Let's Be Energy Friendly. Ditulis oleh James Shelton dan uh, semua foto dalam buku ini diambil oleh Ryan Good. Buku ini diterbitkan oleh Energy Providers of Southern California dengan support dari kantor uh, walikota Los Angeles Eric Garcetti. All right. Whether it is hot Or cold outside, we all use energy to keep our homes comfortable. My family is learning to use our energy smartly, so there will be enough for our whole neighborhood. When days are hot, every house needs cooling at the same time. Dad keeps the thermostat set at 78 degrees. So, the air conditioner will run less often. I help by keeping doors shut and lights off when no one is using them. We also wait to run our dishwasher until after dark. When days are cold, mom keeps the thermostat set at 68 degrees so the heater will run less often. Since the house is cooler, I wear a long-sleeved shirt and give one to my sister. We also open the blinds so the sun can help warm our house. All year long, mom and dad make sure we do laundry in an energy smart way. They start by using cold water to wash the clothes. I help by hanging some of the clothes to dry. We also use our towels a few times before washing, so we will have fewer loads of laundry. During the hottest and coldest times of the year, it is extra important to be smart about using energy. Those are the times when electricity is needed the most. Any time of the year, families can practice using only the electricity they need. That is not only smart, It's the way to be an energy friendly neighborhood. So in what ways can can you save electricity use at home? Apakah ketika di luar sedang panas atau dingin, kita semua menggunakan energi untuk menjaga agar rumah kita tetap aman dan nyaman? Keluargaku sedang belajar bagaimana caranya menggunakan energi dengan lebih cerdas sehingga energi yang tersedia akan mencukupi untuk bisa digunakan oleh semua orang di lingkungan kita. Ketika hari sedang panas-panasnya, setiap rumah memerlukan pendingin ruangan di saat yang bersamaan. Ayahku mengeset termostat atau pengatur suhu di suhu 78 derajat Fahrenheit sehingga pendingin ruangan bisa lebih sedikit bekerja. Aku juga ikut membantu dengan cara menutup semua pintu dan mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Nah, jadi ketika AC atau pendingin ruangan nyala, itu supaya hemat energi, supaya ruangannya cepat dingin, jadi semua pintu dan jendela ditutup, jadi AC atau air conditioner-nya menyala, dan dinginnya itu tidak keluar dari ruangan. Makanya, kalau AC menyala, tutup pintu, tutup jendela, ya. Kami sekeluarga, kami sekeluarga juga menunggu sampai hari gelap, baru kemudian menyalakan mesin pencuci piring. Nah, anak-anak, kalau mesin pencuci piring biasanya itu menggunakan air panas, dan kalau kita menggunakan mesin pemanas apapun, pasti itu menggunakan energi listrik yang lebih banyak. Nah, keluarga ini menggunakan uh, mesin pencuci piringnya malam hari. Nah, kalau malam hari, berarti uh, lebih sedikit orang yang menggunakan listrik, jadi lebih hemat. Ketika hari sedang dingin-dinginnya, ibu saya mengeset termostat atau pengatur suhu ruangan pada suhu 68 derajat Fahrenheit sehingga pemanas ruangan tidak perlu bekerja terlalu berat. Nah, kalau di kita paling ada AC, AC-nya buat mendinginkan ruangan ya. Ternyata AC ini juga bisa dipakai untuk menghangatkan ruangan. Karena rumah kami sedang dalam kondisi dingin akibat cuaca di luar juga dingin sekali. Maka aku memakai baju berlengan panjang, dan aku juga memberi baju lengan panjang kepada adik atau kakak perempuanku. Kami membuka tray jendela agar cahaya matahari bisa masuk, dan membuat rumah kami menjadi hangat. Sepanjang tahun, ayah dan ibuku memastikan bahwa kami mencuci pakaian dengan cara yang lebih hemat energi. Ayah dan ibu memulainya dengan mencuci pakaian dengan air dingin. Nah, kalau mesin pencuci di di luar sana biasanya memang mencucinya langsung pakai air hangat atau air panas. Jadi lebih cepat ini ya, lebih cepat apa namanya? Lebih cepat bersih. Nah, kalau keluarga ini pakai air dingin. Jadi tidak terlalu menggunakan banyak energi listrik. Nah, kita perlu ingat pemanas jenis apapun, mau itu pemanas air atau pemanas ruangan atau pemanas yang ada di mesin pencuci piring maupun mesin pencuci baju, itu membutuhkan listrik yang lebih banyak, pemanas apapun itu. Aku juga ikut membantu menggantung beberapa pakaian basah agar kering. Kami juga menggunakan handuk beberapa kali sebelum akhirnya dicuci sehingga beban cuciannya jadi lebih uh, sedikit. Nah, ini cara mereka mengeringkan baju. Biasanya kalau uh, mesin pencuci itu kan menggunakan pemanas juga di dalam. Jadi, uh, apa namanya kalau kalau di Laundromat itu biasanya kita masukin koin, kemudian e, langsung dipanaskan di dalam. Jadi, begitu keluar bajunya itu sudah dalam keadaan panas atau kering, nggak basah lagi. Nah, itu listriknya banyak banget. Nah, caranya keluarga ini menghemat, katanya dia mengeringkannya dengan cara menggantung, jadi tidak pakai pemanas. Nah, listriknya jadi lebih sedikit. Nah, pada masa e, cuaca paling panas atau paling dingin di setiap e, di sepanjang tahun menjadi sangat penting bagi kita untuk dapat cerdas menggunakan energi karena pada, pada e, karena pada masa itulah e, e, listrik sangat diperlukan setiap hari di sepanjang tahun setiap keluarga dapat berlatih untuk hanya menggunakan listrik seperlunya cara demikian bukan hanya cerdas namun juga sebuah cara untuk menjadikan lingkungan kita sebagai lingkungan yang dapat dengan bijak menggunakan energi. Nah, sekarang pertanyaan Miss Effi buat kalian semua ya, in what ways can you save electricity use at home? Dengan cara apa, ananda semua di rumah dapat menghemat penggunaan energi listrik? Oke, okay. nah itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan berlatih membaca uh, semua kalimat yang ada di tiap halaman buku ini ya. Now this will be the time for us to practice uh, to read the whole sentences on every pages of the book. I will be reading per sentence, saya akan membacakan per kalimat and I will need your help to repeat every sentences that I read. Saya akan membutuhkan bantuan Anda semua untuk mengulang kembali setiap kalimat yang Miss Effi bacakan. Kalian di rumah mengulangi lagi ya. Alright, siap-siap. Let's be energy friendly. Silakan diulang. Sudah diulang di rumah? Let's be energy friendly. Oke, sekarang saya mau tanya sama yang ada di sini. Uh, dengan Kak Sarah, judul dari buku ini apa Kak Sarah? Kak Sarah boleh nyalakan mikrofonnya. What is the title of the book, Kak Sarah? Judul bukunya apa, Sarah? Let's be energy friendly. Kak Sarah, boleh That di Mm -hmm. Silakan, Sarah. Let's be energy friendly. Very good, Sarah. Alright, the title of the book is "Let's Be Energy Friendly." Now, I would like to ask Kalista dari Bekasi. Kalista dari Bekasi, can you hear my voice? Bisa dengar suara Miss Evina? Bisa, Miss. Alright, Kalista, who, who is the author of the book? Siapa penulis buku, buku ini? The author of the book is... James, James Shelton. Shelton. Oke jawabannya dengan kalimat lengkap boleh ya, Kalista ya. The the author of the book is James Shelton. Ya silakan Kalista. The author of the book is James Shelton. Alright, very good. Oke okay, sekarang uh, kita masuk ke halaman berikutnya ya nak ya. Halaman berikutnya kita baca kalimat pertama. Whether it is hot or cold outside we all use energy to keep our homes comfortable. Silakan diulang di rumah, terutama kakak-kakak yang SMP dan SMA ya. Pakai sebentar ya, Miss Effi, I have a phone call to make. Oke, okay, nah anak-anak uh, kayaknya ada gangguan sinyal sehingga uh, ini belum ini apa namanya belum uh, nyambung ke radio. Baik yang ada di sini siapa saja? Ada ada Sara, ada Mutiara sama Kalista ya. Oke, okay. Mutiara boleh nyalakan mikrofonnya Mutiara? Mutiara, okay, <laughs> Ya halo, selamat sore. Ya halo, selamat sore. Selamat ya, sore. Hello, selamat sore. Selamat Sore. Okay. Mutiara sekolah di mana nak? SMP San Jose SMP San Jose Tambolaka. Tampola. Tambolaka. Oh oke okay, oke. Okay. Miss Evi pernah ke Tambolaka, sih Miss Evi dulu juga pertama, iya Miss Evi dulu tugas di Sumba selama 2 tahun dan tempat pertama yang Miss Evi datangi di Sumba itu adalah Tambolaka. Saya yeah. dulu tinggal di. Uh, Mutiara kenal sama itu nggak sih Hotel Ella namanya Hotel Ella oh. tahu. Hotel Ella tahu Iya Misalnya dulu tinggal di situ oh, iya. terus aku pernah singgah juga di aku pernah singgah juga di uh, apa ya aku saya beli ini loh ubi yang besar segede gini ubinya warnanya hitam tapi itu rasanya enak banget ubi apa itu namanya ya yang di yang kebun itu, yang di apa? Ya. Ubi, ubi manusia. Ubi ah, manusia. Namanya ubi manusia, pantasan besar banget. Ada ubi. Pak Hendrik, ini udah. makasih ya Mutiara. Tadi sembari nunggu Pak Hendrik masuk, saya ngobrol sama Mutiara ini. Ya, nah, makasih, juga. makasih juga. Oke, kameranya dimatikan dulu ya nak ya. Jadi uh, kalau kita di zoom, karena ini dilihat banyak orang untuk menjaga privasi. Kalian boleh matikan kameranya, tapi suaranya nanti Miss Evi boleh minta untuk nyalakan. Thank you, Mutiara. Silakan, silakan Miss Evi. Hendrik, sudah tersiar lagi di radio, kah Ya, ya ini baru tersiar. Ya. <laughs> Aduh, okay. minta maaf. Ya. Silakan, oh, Miss Evi. Oke, okay, siap, Bang. Oke, okay, Kalista, Mutiara, dan uh, Sarah, kita mulai lagi ya. Oke, okay, Miss Evi akan... Silakan mikrofonnya dimatikan, nanti kalian ulangi apa yang sudah Miss Evi baca di rumah masing-masing, ya. Oke, kita mulai dari halaman pertama, kalimat pertama: "Whether it is hot or cold outside, we all use energy to keep our homes comfortable." Apakah cuaca di luar sedang panas atau dingin, kita semua menggunakan energi untuk membuat rumah kita menjadi nyaman. Nah, sekarang Bu Safia akan membacakan perkata, kalian ikuti di rumah masing-masing ya. Whether it is hot or cold outside. We all use energy to keep our homes comfortable. Sekarang kita coba satu kalimat full ya, tanpa jeda. Whether it is hot or cold outside. We all use energy to keep our homes comfortable. Kalimat kedua. My family is learning to use our energy smartly, so there will be enough for our whole neighborhood. Angel. Okay, kita baca per kata ya. My family is learning to use. Our energy smartly. My family is learning to use our energy smartly. Okay, siap, -siap. Untuk anda anda yang ada di SD. So there will be enough for our. whole neighborhood. Nah sekarang untuk kakak-kakak yang di SMP, SMA, tanpa jeda ya kita coba ya. Salah nggak apa-apa, pokoknya coba aja. So there will be enough for our our whole neighborhood. So there will be enough for our whole neighborhood. Sekarang kita baca kalimat kedua full tanpa jeda. Ini terutama untuk kakak-kakak yang di SMP dan SMA. Kita coba tanpa jeda, ya. Kalimat kedua: "My family is learning to use our energy smartly." So there will be enough for our whole neighborhood. Keluarga aku sedang belajar bagaimana caranya menggunakan energi dengan lebih cerdas, sehingga energi yang tersedia akan mencukupi untuk digunakan oleh semua. Di lingkungan kita. Sekarang kalimat kedua yuk. I'm you. When days are hot, every house needs cooling at the same time. Ketika hari sedang panas-panas ya, setiap rumah memerlukan pendingin ruangan di saat yang bersamaan. Sekarang kita baca perkataan. Anda semua yang di SD bisa ikuti Miss Evi ya. When days Are hot every house needs cooling at the same time Oke, okay, kakak-kakak yang di SMP SMA siap? Tanpa jeda ya kita coba ya. Yang SD juga boleh kalau mau ikutan. Silakan diulangi di rumah masing-masing ya. Oke, okay. when days are hot, when days are hot, nah, saya, mikrofonnya dimatikan dulu ya, sayang ya. <laughs> when days are hot, every house needs cooling at the same time. Sekali lagi, satu kalimat full tanpa jeda yang SMP SMA: "When days are hot." every house needs cooling at the same time. Oke, okay, sekarang siap-siap kalimat kedua ya. That keeps the thermostat set at 78 degrees. So the air conditioner will run less often. Ananda yang di SD siap yuk. Miss Evie akan membacakan perkata. Kalian ikuti selama Miss Effie ya. That keeps the thermostat set at 78 78 degrees where was i oh yeah Miss Evi ini, Miss Effie hilang. Kita ulangi dari kalimat pertama ya, nak ya. I'm sorry. When days are hot, every house needs cooling at the same time. Sekarang kita baca per When days are hot, every house needs cooling at the Same time. Sekali lagi yuk, tanpa jeda ya. When days are hot, every house needs cooling at the same time. Ketika hari sedang panas-panasnya, setiap rumah memerlukan pendingin ruangan di saat yang bersamaan. Kalimat kedua, siap-siap ulangi ya. That keeps the thermostat set at 78 degrees so the air conditioner will run less often. Oke, okay, anak-anak yang di SD siap-siap, Miss Effie akan membacakan perkata. That keeps the thermostat set at 78 degrees. So, the air conditioner will run less often. Oke, okay, Kakak yang SMPC Mas ya? That keeps the thermostat set at 78 degrees. So the air conditioner will run less often. Ayahku mengeset thermostat atau pengatur suhu di suhu 78 Fahrenheit. sehingga pendingin ruangan bisa lebih sedikit bekerja. That keeps the thermostat set at 78 degrees. So the air conditioner will run less often. All right, next page. Halaman berikutnya ya. Yeah. I help by keeping doors shut and lights off when no one is using them. We also wait to run our dishwasher until after dark. Aku juga ikut membantu dengan cara menutup semua pintu dan mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Kami sekeluarga juga menunggu sampai hari gelap, baru kemudian menyalakan mesin pencuci piring. Alright, kita baca kalimat pertama ya. I help by keeping doors shut and lights off when no one is using them. Aku juga ikut membantu dengan cara menutup semua pintu dan mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Oke, kita ulang ya. Perkata sekarang, Ananda semua yang di SD silakan ikuti. I help by keeping doors shut and lights off when no one is using them. Oke, sekarang satu kalimat full, kakak SMP SMA bisa langsung ya. I help by keeping doors shut and lights off when no one is using them. Oke, okay, kalimat kedua siap-siap. Sorry yang agak ribut, agak banyak ibu-ibu di sini jadi rame. Alright, kalimat kedua. We also wait to run our dishwasher until after dark. Kami sekeluarga juga menunggu sampai hari gelap baru kemudian menyalakan mesin pencuci piring. Oke, kita baca perkata yuk kalimat kedua. Ikuti setelah saya ya. We also wait to run our dishwasher until after dark. We also wait to run our dishwasher until after dark. Sekali lagi yuk. We also wait to run our dishwasher until after dark. Kami sekeluarga juga menunggu sampai hari gelap baru kemudian menyalakan mesin pencuci piring. We also wait to run our dishwasher until after dark. Oke, okay, halaman berikutnya. When days are cold, mom keeps the thermostat set at 68 degrees so the heater will run less often. Ketika hari sedang dingin-dinginnya, ibu saya mengeset thermostat atau pengatur suhu ruangan pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Sehingga pemanas ruangan tidak perlu bekerja terlalu berat. Oke, kita baca per perkata ya. Siap dengarkan baik-baik, lalu ulangi setelah saya. When days are cold. Silakan diulang di rumah. When days are cold, mom keeps the thermostat mom keeps the thermostat set at 68 degrees. Set at 68 degrees. So the heater will run less often. So the heater will run less often. Alright, sekali lagi ya. When days are cold, mom keeps the thermostat set at sixty-eight degrees. So the heater will run less often. So the heater will run less often. Alright, kita lanjut. Uh, halaman berikutnya ya. Siap-siap ulangi setelah saya. Since the house is cooler, I wear a long sleeve shirt and give one to my sister. We also open the blinds so the sun can help warm our house. Karena rumah kami sedang dalam kondisi dingin akibat cuaca di luar dingin, maka saya memakai baju berlengan panjang. Dan saya juga memberi baju lengan panjang kepada adik perempuan saya. Kami berdua membuka kerai Jendela agar cahaya matahari bisa masuk dan membuat rumah kami jadi hangat. Oke, kita baca ya per uh, kata di kalimat pertama. Siap-siap kalimat pertama. Since the house is cooler, I wear a long sleeve shirt. And give one to my sister. Oke, satu kalimat full yuk kita coba kakak-kakak SMP SMA. Since the house is cooler, I wear a long sleeve shirt and give one to my sister. Sorry ada iklan lewat, <laughs> tukang bakso lewat. Sorry. Since the house is cooler, since the house is cooler, I wear a long sleeve shirt. I wear a long sleeve shirt. And give one to my sister. And give one to my sister. Karena rumah kami sedang dalam kondisi dingin akibat cuaca di luar dingin, maka saya memakai baju berlengan panjang dan saya juga memberi baju lengan panjang kepada adik perempuan saya. We also open the blinds so the sun can help warm our house. Kami berdua membuka kerai jendela agar cahaya matahari bisa masuk dan membuat rumah kami jadi hangat. Oke, kita baca perkata ya, adik-adik yang di SD. We also open the blinds so the sun can help warm our house. We also open the blinds. So the sun can help warm our house. Okay. Mutiara, boleh dimatikan dulu ya. Okay. Selanjutnya. All year long, mom and dad made sure we do laundry in an energy smart way. They start by using cold water to wash the clothes. Sepanjang tahun ayah dan ibuku memastikan bahwa kami mencuci mencuci pakaian dengan cara yang lebih hemat energi. Ayah dan ibu memulainya dengan mencuci pakaian dengan air dingin. Kita baca kalimat pertama yuk. All year long. Sudah diulang di rumah? All year long. Mom and dad make sure. We do laundry in an energy smart way. Oke, sekarang kita akan ulang kalimat pertama tanpa jeda. Siap-siap ya. All year long, mom and dad make sure we do laundry in an energy smart way. Sudah diulang. Okay, sekarang kalimat kedua kita sama-sama ulang yuk. They start by using cold water. They start by using cold water to wash the clothes. To wash the clothes. Sekarang tanpa jeda kita coba ya. They start by using cold water to wash the clothes. Alright, next. Halaman berikutnya. I help by hanging some of the clothes to dry. We also use our towel a few times before washing so we will have fewer loads of laundry. Saya juga ikut membantu menggantung beberapa pakaian basah agar kering. Kami juga menggunakan handuk beberapa kali sebelum akhirnya dicuci sehingga beban cuciannya jadi lebih sedikit. Oke, kita baca kalimat pertama yuk. Perkata untuk anda semua yang di SD siap-siap ya. Ulangi setelah saya. I help by hanging some of the clothes to dry. Very good. Sekarang kakak-kakak yang SMP SMA tanpa jeda ya. I help by hanging. Some of the clothes to dry. Alright, sekarang kalimat kedua. We also use our towels a few times before washing. So we will have fewer loads of laundry. Sekarang perkata, we also use our towel a few times. Before washing. So, we will have fewer loads of laundry. Okay, sekarang tanpa jeda. Siap-siap. saya ya. We also use our towels a few times before washing. So, we will have fewer loads of laundry. We also use our towels a few times before washing. So, we will have fewer loads of laundry. All right. During the hottest and coldest times of the year, it is extra important to be smart about using energy. Those are the times when electricity is needed the most. Di saat hari yang paling panas dan paling dingin di sepanjang tahun, sangat-sangat penting bagi kita untuk dapat cerdas menggunakan energi. Karena masa-masa itu adalah masa-masa di mana listrik sangat diperlukan. Oke, siap-siap kita baca kalimat pertama, ikuti setelah saya ya. During the hottest and Coldest times of the year, it is extra important to be smart about using energy. Okay, sekarang satu kalimat full ya. Kita coba. During the hottest and coldest times of the year. Silakan diulang. During the hottest and coldest times of the year, it is extra important to be smart about using energy. It is extra important to be smart about using energy. During the hottest and coldest times of the year, it is extra important to be smart about using energy. Okay, sekarang kalimat kedua. Siap -siap ulangi ya. Those are the times when electricity is needed the most. Those are the times when electricity is needed the most. Sudah diulang? Sekali lagi yuk. Those are the times when electricity is needed the most. Oke, sekarang halaman terakhir. Any times of the year, sorry, any time of the year, families can practice using only the electricity they need. That is not only smart, it's the way to be an energy friendly neighbor. Setiap hari di sepanjang tahun, setiap keluarga dapat berlatih untuk hanya menggunakan listrik seperlunya Cara demikian bukan hanya cerdas, namun juga sebuah cara untuk menjadikan lingkungan kita sebagai lingkungan yang dapat dengan bijak menggunakan energi. Oke, kita baca kalimat pertama yuk. Any time of the year, families can practice using only the electricity they need. Any time of the year, silakan diulang. Families can practice. Using only the electricity they need. Okay, Any time of the year, families can practice using only the electricity they need. Kalimat kedua. That is not only smart, it's the way to be an energy-friendly neighbor. Berkata is not only smart. That is not only smart. It's the way to be an energy friendly neighbor. It's the way to be an energy friendly neighbor. Okay, so in what ways can you save electricity use at home? Dengan cara apa Anda semua di rumah dapat menghemat penggunaan listrik. Oke, kalau masih ada telepon genggam di rumah masing-masing, boleh kirimkan kembali responnya ya. In what ways can you save electricity use at home? Dengan cara apa sih Ananda semua di rumah bisa menghemat energi listrik di rumah? Oke, silakan Bang Hendrik. Mungkin ada Ananda yang mau jawab dengan cara apa bisa menghemat energi? Ya, ya. Terima kasih, Miss Evi. Ya, ya, sudah, sana. sampai di, sudah sampai di ujung acara ini. Iya. Ya. ya. Uh, dan terima kasih anak-anak. Saya lihat di pesan uh, tidak ada uh, pesan yang masuk lagi. Tadi mungkin kalau Kalista atau siapa lagi tadi ya yang dari Tambolaka mau ngobrol iya. dengan Miss Evi juga. Boleh ya, Bang ya. ya boleh ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, tapi Miss Evi sebelum berakhir, saya mau ini dapat kiriman lagi suara dari. Echang tapi tidak tahu dia ngomong macam-macam atau apa? Iya <SILENGELA> <ini. SILENGELA> boleh bang saya mau dengar silakan. Iya iya kita coba ya, untuk tahu ini masih bisa ini suaranya echang atau dia ngomong campur-campur nih? Ini ya pendengar mungkin belum tahu nih, uh, Gesang ini uh, umurnya baru tiga tahun ya, tapi kayaknya uh, Mama papanya di rumah rajin banget ngajakin Echang ngobrol dalam bahasa Inggris sehingga akhirnya baru umur tiga tahun juga pronunciationnya very excellent. Silakan Bang Hendrik. Ya, kita coba dengar ya Miss ya, mudah-mudahan ini. Oke. Okay. Oke. Oke. Okay. What's your name? What's your name? Icha. Oke, Icha. How old are you? Three. Huh? Three. Oh, you're three. Okay. And, what do you like? What is your favorite food? Orange. What? Orange. orange. Oh, me okay. too. Me too. I love orange. Your yes. favorite drink? <laughs> tea. Okay. You like tea? Yeah. How about what's your favorite? <laughs> what? Jupiter. Oh, Jupiter. Okay. Let me get this ball. Oh, HR yeah. has his own favorite planet. Mm -hmm. Awesome. <laughs> get the ball. Get the ball. But I think I think we are talking right here. No. Wait. Let me get the book. Okay. Oh, he also has his favorite book. Dia punya buku favorit. Dia lagi mau ambil bukunya, luar biasa ya. Jadi baik nih Bapak Ibu, mungkin ini sampel yang sangat bagus nih karena papa mamanya Gesang tuh suka banget bacain buku di rumah. Apalagi bukunya bukunya berbahasa Inggris, jadi pronunciation-nya udah baik sekali ya. Padahal usianya tiga tahun ini contoh buat kita semua mungkin ya. Kalau bawa yeah. Anda semua pronunciationnya uh, pronunciation-nya yeah. bagus, mungkin kita bisa bantu yeah. bacain buku-buku berbahasa Inggris. Kalau misalnya uh, kunjungi situs-situs seperti literacycloud.org, yeah. room to read, nah di situ disediain ada apa videonya juga, anak-anak bisa tiruin gitu. Yeah. Keren banget ya, guys. senang deh dengarnya. Hi Gesang, if you're listening to this, you need to know that I am your greatest fan. Kalau Gesang lagi dengar siaran ini, uh, uh, Miss Evi itu fans beratnya Gesang ya. Hopefully I can meet you one day uh, in person. Okay. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung ya Gesang ya. Thank you Bang Hendrik for sharing this. Yeah, terima, kasi, Selamat Selamat terima kasih Miss yeah. Evi. Selamat sore. Selamat okay. sore. Thank you Sarah. Sorry, anak -anak Selamat sore anak-anak sekalian. ya, Lista, Sarah. Selamat sore. Oke, okay, saya izin leave ya, Bang. Terima kasih. Okay. Bye everyone. Hello. <laughs>